saya lihat dulu berapa tahun lalu kesini, nggak seramai sekarang. Kayaknya ada pergerakan ya, pembangunan bagian jalan yang udah mulai besar-besar. Dulu saya terinspirasi pengen sekali jadi supir, karena saya melihat bahwa supir itu asik ya, jalan jauh, banyak melihat, banyak pengalaman, menyenangkan karena ditemani lagu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya saya masih ada di jalanan. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas galanya. Sip. Wah, ganggu nih Pak, terusin aja. Gak apa-apa kok. Tempat ini memang khusus untuk lukis? Ada lukis, ada produksi, ada modifikasi juga. Oh, okay. Bapak siapa nama? Pak Yana. Iya. Oke. Jadi Bapak lukis sering saya? Sering. Oh. Banyak yang ngagumin sih Bang. Biasanya tema-temanya apa ya Pak? Tema-tema? Lebih banyak sih ke alam. Alam? Iya, pemandangan, terus yang binatang. Gitu. Terus yang inspirasi supir kan kadang-kadang cewek. Oh iya. Cewek-cewek seksi lah gitu kan. Kenapa cewek-cewek seksi biasanya kok? Ya itu kan curahan dari para supir biasanya. Satu ini bisa berapa lama? Untuk satu unit sih sehari juga selesai sih. Sehari? Iya. Samping sama belakang itu satu hari lah. Jadi customer minta gambar saya sama OI gitu? Iya. Kan kalau Bang Iwan kan identik dengan OI. Ini saya kasih percikan darah itu biar sesuai sama makna ininya nih Bang. Apa maknanya nih ceritanya? Sampai titik darah penghabisan yang menetes juga. Wow, tetap harus bersatu orang gitu loh. Gimana iya. Tiap saya melihat lukisan-lukisan truk, saya jadi mulai mengerti ada apa di balik makna tulisan-tulisan itu. Ekspresi di jalan, ekspresi para supir, ekspresi para pemilik tentang kehidupan. Soal mirip apa enggak, kayaknya lebih keren yang di sini. Kayaknya ini masih muda Bang ya? Jadi Pak Yana semangat muda ya. Iya. Jika kata tak lagi bermakna, lebih baik diam saja. Sesuai gambar Bang. Ya mudah-mudahan bermanfaat aja buat yang melihat hikmahnya aja dari coretan-coretan ini. Terima kasih Pak Yana. Sama-sama Bang Iman. Ya. Semoga sehat. Ya. Saya nggak nyangka banget selama ini saya udah sering ngelukis yang wajahnya Bang Iwan, tapi belum pernah ketemu orangnya langsung gitu. Baru hari ini saya ketemu langsung. Kayaknya rasanya seneng banget. Bang Iwan tuh sosok yang disegani gitu sama supir sebagai inspirasi. Legend banget lah. Saya bangga sama Bang Iwan. Hidup Bang Iwan. Mitsubishi Fuso Koneseroi. Terima kasih Serang atas hari ini. Mudah-mudahan perjalanan kontribusi untuk negeri Sejuta Harapan memberikan makna yang penting lah buat kita bersama.